bagaimana cara dan hukum membayarkan hutang atau piutang yang orangnya sudah meninggal dunia. Cari ahli warisnya. Setelah dapat ahli warisnya, hutangnya berapa? 100 ribu. Tahun berapa? Tahun 80. 100 ribu tahun 80 dengan 2022 sama? Jadi cara menghitungnya bagaimana? Emas. Tahun 80, 100 ribu misalnya 1 gram. Maka di 2022 bayarnya 1 gram emas. 1 gram emas sekarang berapa? Sejuta berapa? Tapi karena kita udah lama kenal, sejuta aja lah. Bayarkanlah sejuta. Dulu aku ngutang ke bapak kalian 100 ribu, nih aku bayar sejuta. Sudah dicari ahli warisnya, tak ketemu. Serahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak. Namanya masalih ammah, kepentingan umum. Bukan per orang. Yang datang ke masjid nih, serahkan. Ini saya serahkan niatnya untuk membayarkan utang pada orang, karena dinikmati. Masjid ini kan dinikmati orang banyak kan?